Tutorial 3 question 7. We have 3 resistor kat sini. Kita ada 3 resistor. Okay. Connected in parallel. Lebih kurang macam soalan B tadi lah. Okay. This system of resistor then connected in series with another resistor R4. So kali ni dia ada 4 resistor. Okay. Soalan ini kan dia bagi dia punya current. Okay, current flowing in the from the battery is 1.2. Ini adalah I total. Alright. So yang ini adalah V total. Okay. Calculate the current and voltage across the resistor of R4. Alright, first. Yang ini senang eh. Sebab dia kata kan, dia connected in series. Maksud dia punya current sama. Current dia adalah 1.2. Terus dapat daripada sini. I sama dengan 1.2. Kenapa? Sebab dia in series. In series current sama. Terus dapat. Okay. Voltage. Voltage ni kena kira lah. Kita ada resistance. Kita ada dia punya current. V is equals to I. R. So dapat jawapan. Okay. The internal resistance of the battery. Ya. Ni kita kena kira. First kita kena cari dia punya total resistance dulu semua. Okay, yang ini kita kena kira satu-satu lah. Panjang sikit jalan kerja dia. Okay, so kita pergi ke bawah. First kita kena kira total resistance dulu. Okay. Okay, pakai ni. Okay, ini B. 1 over R total sama dengan 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. Then R total sama dengan berapa? Dapatkan jawapan dulu. So ini adalah R total. Ini adalah untuk R 1 2 3. Sorry, bukan R total, R 1 2 3. Okey. Ini sama dengan R 1 2 3. Okey. Okey, seterusnya kita cari R 1 2 3 4 lah. R 1 2 3 4 sama dengan R 1 2 3 plus dengan R 4. Okay, dapatlah dia punya R total. Ni adalah R total dia. Okay. Selesai. Then, dah dapat ni R1, 2, 3, 4. Okay. Kita nak cari dia punya internal resistance. So, V total EMF lah. Ataupun V total EMF sama dengan I. Darab dengan R1, 2, 3, 4 plus dengan R kecil. Ni R. Ni R kecil yang kita nak cari ni. Ini adalah internal resistance. So internal resistance R is equals to okay, dapatkan jawapan. Okay, unit dia adalah ohm. Okay, baik. Soalan yang seterusnya, kita baca balik soalan. The energy liberated by the internal resistance of the energy battery in 1 minute. Energy liberated. Liberated maksudnya energy loss by internal resistance. Energy loss is always P sama dengan I squared over R or I squared R or V squared R. So energy loss kat sini, di dalam case ini C sama dengan P sama dengan I squared R. Remember, kalau katakan energy supply V times I. Tapi kalau katakan dia adalah loss, is either I squared R or V squared over R. Dia mesti ada resistance. Alright, so finish question number 7.